Yahudi Bani Quraizah yang diminta oleh Allah untuk diperangi oleh Rasulullah kali ini. Kenapa mereka perlu diperangi? Kerana sebelumnya Yahudi Bani Quraizah ini antara suku Yahudi yang telah memeterai perjanjian, mengikat persetiaan dengan Rasulullah menerusi satu piagam yang pernah dibentuk oleh Rasulullah, iaitu Piagam Madinah. Jadi antara isi-isi Piagam Madinah ialah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يسر ولا تعسر اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد الحمد لله شكر كهدرت الله سبحانه وتعالى kerana dengan limpah kurnia rahmat kasih sayang dan inayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada malam yang penuh barakah lagi mulia ini, kita sama-sama ditempatkan dan dihimpunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di salah satu rumahnya. Di dalam surau ini, alhamdulillah, mudah-mudahan sentiasa diturunkan rahmah dan barakah dari sisi perbendaharaannya, dan akan sentiasa memohon diberi petunjuk dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mudah-mudahan insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati sekalian. Saya kira ini adalah kedatangan ataupun kunjungan kali pertama saya ke surau ini, alhamdulillah. Bagi saya ini adalah sambutan yang amat-amat menggalakkan dan begitu menghangatkan, kerana dalam sejarah saya berceramah dan berkuliah tidak pernah dimulai dengan percikan dan bedilan bunga api. Tak ada lagi sini wadah. Ini tak terlibat dengan masjid kot. Okey, alhamdulillah. Baik, sebenarnya antara siri saya datang ke Shah Alam pada kali ini ialah untuk mengangkat dan membangkitkan kembali tema sejarah dan siri peperangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sepintas lalu, awal yang pertama kita membicarakan tentang perang Sawik. Semalam di Mardiyah kita membicarakan tentang perang Ahzab. Di Shah Alam kita membicarakan tentang surat-surat kiriman dakwah Rasulullah kepada raja-raja dan pembesar-pembesar di luar Jazirah Arabiyah. Dan insya-Allah pada malam ini saya akan menyambung satu lagi peperangan yang dilalui oleh baginda junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
yang juga berlaku pada tahun kelima Hijrah, usai selepas sahaja habis peperangan Ahzab. Perang Ahzab berlaku pada tahun yang kelima Hijrah dan belum sempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhenti daripada kepenatan, berhenti daripada keletihan dan kelelahan. Baru saja balik daripada medan perang Ahzab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam rumah baginda. Dan baginda meletakkan pedang baginda, senjata dan alat-alat kelengkapan perang yang lain. Lalu meminta salah seorang istrinya, merujuk kepada istri Rasulullah yang bernama Ummu Salamah dalam salah satu riwayat. Ummu Salamah datang mendekati Rasulullah dan membasuh kepala dan rambut Rasulullah. Membasuh sebahagian tubuh dan kedua kaki Rasulullah. Pada masa itu juga, kediaman ataupun rumah Rasulullah didatangi oleh seorang tetamu. Yang mana tetamu ini merupakan diri sebagai manusia. Seolah-olah keadaan dia seperti baru selesai balik daripada medan perang. Rambut yang berdebu, pakaian yang kusut masai dan berdebu, dan dia menaiki seekor kuda putih. Lalu bila dia mendekati Rasulullah, beliau bertanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Awaqad wada'ta silah ya Muhammad? Adakah saat ini kamu sudah meletakkan senjata kamu wahai Muhammad?" Lalu dijawab oleh Rasulullah, "Na'am. Ya, aku sudah meletakkan senjata aku." Maksudnya Rasulullah baru balik dari medan perang Ahzab. Lalu mendengar jawapan Rasulullah, lelaki tadi terus berkata, "Wallahi wa ma wada'atil malaikatu silah ba'du. Wa ma raja'atil an illa min talabil qaum." Demi Allah, sesungguhnya sampai saat ini ada segolongan malaikat yang masih lagi belum meletakkan senjata-senjata mereka. Dan sampai saat ini juga golongan malaikat tersebut masih belum kembali ke tempat asal masing-masing. Illa min talabil kaum. Kecuali sekarang ini mereka sedang mencari satu kaum. Inna Allah azza wa jalla ya'muruka ya Muhammad bil masiri ila bani Quraizah. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkanmu wahai Muhammad segera berangkat ke perkampungan Bani Quraizah. Fa inni amidul lahum fa muzalzilul lahum. Sesungguhnya akulah yang akan menyengajakan mereka dan menggoncang-goncangkan mereka. Lelaki yang baru datang bertamu ke rumah Rasulullah itu bukan manusia biasa, tetapi dia adalah malaikat Jibril alaihi salam yang menyerupakan diri sebagai manusia. Dan ada hadis yang menyebut, buat pertama kalinya bila Ummu Salamah melihat kepada lelaki tersebut, dia menyangka itu adalah seorang sahabat yang hampir mirip, iaitu Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi. Jadi setelah menerima perintah daripada Allah menerusi pesanan Jibril tadi, walaupun Rasulullah tahu dia sendiri letih, lelah dan penat, dan sahabat-sahabat lain juga demikian. Penat, letih, baru balik daripada medan perang, datang dah perintah Allah supaya memerangi Bani Quraizah. Siapa dia Bani Quraizah? Salah satu bani ataupun suku Yahudi yang mendiami kota Madinah. Antara tiga suku Yahudi terbesar ialah Yahudi Bani Qainuqa, Yahudi Bani Nadir, dan Yahudi Bani Quraizah.
Yahudi Bani Qainuqa sudah diusir, dihalau keluar oleh Rasulullah dari bumi Madinah seawal 2 Hijrah lagi. Dah settle. Kemudian Yahudi Bani Nadir diusir dan dihalau keluar. Ada riwayat menyebut tahun kedua Hijrah, sebahagian ulama sirah menyebut 4 Hijrah juga dah settle. Jadi satu-satunya suku yang masih tersisa ialah Yahudi Bani Quraizah yang diminta oleh Allah untuk diperangi oleh Rasulullah kali ini. Kenapa mereka perlu diperangi? Kerana sebelumnya Yahudi Bani Quraizah ini antara suku Yahudi yang telah memeterai perjanjian, mengikat persetiaan dengan Rasulullah menerusi satu piagam yang pernah dibentuk oleh Rasulullah, iaitu Piagam Madinah. Jadi antara isi-isi Piagam Madinah ialah mana-mana musuh yang datang daripada luar kota Mekah kerana semata-mata nak memerangi Islam dan Rasulullah serta sahabat, berkewajipan bagi Yahudi-Yahudi yang mengikat perjanjian membantu Rasulullah dan sahabat mempertahankan kota Madinah. Begitu juga sebaliknya, sekiranya datang ancaman dan musuh dari luar kota Madinah tetapi tujuan mereka bukan nak serang Islam, tujuan mereka datang nak serang Yahudi, maka berkewajipan bagi Rasulullah dan sahabat membantu mereka mempertahankan ancaman dan serangan musuh dari luar. Jadi sewaktu tentera-tentera Ahzab ini bersekongkol yang terdiri daripada Abu Sufyan membawa hampir 5,500 bala tentera berbekalkan dengan Bani Kinanah dan Banu Tihamah bersama beliau. Di tengah-tengah perjalanan datangnya Banu Murrah, gabungan Banu Fazarah, gabungan Banu Asja', gabungan Banu Sulaim, gabungan Banu Asad, gabungan Banu Sa'ad. Sampai di Madinah, utara Madinah, Bani Ghatfan yang terdiri daripada suku Muharib dengan suku Sa'labah join sekali. Jadi untuk terus mendapatkan kekuatan dari dalaman, mereka nak serang secara eksternal, luar. Mereka perlukan sokongan dalaman. Jadi mereka pi provokasi sisa Yahudi terakhir ini. Yahudi Bani Quraizah supaya mereka mengkhianati perjanjian dengan Nabi menyertai Pakatan Ahzab. Awalnya pemimpin Yahudi Bani Quraizah, Ka'ab bin Asad, tidak bersetuju kerana mengenangkan peristiwa yang berlaku kepada dua saudara mereka sebelum ni. Buat perangai, buat onar, khianat janji, kena usir, kena halau. Tak kena gaya, kita pun kena. Asalnya mereka tak mau. Tetapi pujuk punya pujuk, pujuk punya pujuk termakan juga. Akhirnya mereka menyertai pakatan, mengkhianati dan memutuskan perjanjian dengan Rasulullah. Tiba-tiba perang Ahzab kalah pula. Bila kalah, inilah perintah Allah supaya memerangi mereka kerana mengkhianati janji tersebut, membantu dan menolong musuh yang nak serang kota Madinah dari luar. Maka atas dasar tersebut, Rasulullah memerintahkan sahabat Bilal. Wahai Bilal, kamu pergi ke kota Madinah dan kemudian kamu laungkan seruan supaya sahabat-sahabat ini datang dan berkumpul dengan segera. Maka Sayyidina Bilal terus melaungkan seruan, man kana sami'an muti'an. Barang siapa di antara kamu yang mendengar seruan ini muti'an, hendaklah bersegera mengikuti seruan ini. Fala yusalliyannal asra illa bi bani Quraizah. Dan jangan sesekali kamu solat asar kecuali di perkampungan Bani Quraizah. Ini perintah Rasulullah. Baik, untuk pengetahuan semua tuan-tuan dan puan-puan, sewaktu Jibril datang yang menyerupai dalam bentuk manusia tadi, baru sahaja masuk waktu Zuhur. Jadi dalam perintah ni, jangan sesekali solat asar
kecuali di perkampungan Bani Quraizah. Sebenarnya ada lafaz hadis yang lain, Rasulullah berbicara mengenai waktu zuhur. Maksudnya ada lafaz hadis yang juga berbunyi, jangan sesekali kamu solat zuhur kecuali di perkampungan Bani Quraizah. Jadi ada dua hadis. Sebenarnya kedua hadis ini boleh digabungkan untuk membentuk rumusan. Maksudnya begini, sekarang baru masuk waktu zuhur dan Rasulullah minta mereka berkumpul. Dengan kata lain, mana-mana sahabat yang pada waktu seruan ini dilaungkan pada mereka yang dah menunaikan solat zuhur. Waktu dipanggil tadi, ada yang dah semayang zuhur, jangan semayang asar kecuali di perkampungan Bani Quraizah. Maksudnya, di sini nak disegerakan perjalanan ke sana. Bagi konteks yang kedua, mana-mana sahabat yang belum menunaikan solat zuhur. Yang belum tunaikan solat zuhur, maka jangan bersolat zuhur kecuali di sana. Maksudnya tak semayang lagi, nak suruh semayang sana pun maksudnya kita kena pi ke sana tu dalam waktu yang cepat. Kenapa mesti ada dua? Sebab dua-dua hadis sahih. Lafaz tentang solat asar ada dalam sahih Bukhari, lafaz tentang solat zuhur ada dalam sahih Muslim, kedua-duanya adalah hadis yang sahih. Jadi bila itu berlaku, Rasulullah mula mengumpulkan sahabat. Dan seperti kebiasaan mana-mana peperangan yang akan berlangsung di luar kota Mekah, Rasulullah akan melantik seorang sahabat untuk dijadikan sebagai wakil masyarakat di Madinah. Jadi yang dilantik oleh Rasulullah untuk perang ini ialah Abdullah bin Ummi Maktum. Jadi sahabat inilah yang akan ditinggalkan. Apa-apa permasalahan, hal ehwal yang berlaku dalam kota, rujuk pada sahabat ini kerana Rasulullah dan sahabat lain mula meninggalkan kota. Dan jumlah yang mereka pi ini, jumlah yang sama dengan perang Ahzab. Jumlah Islam perang Ahzab berapa ribu? Berapa ribu perang Ahzab? 3,000. Perang besar sebelum ni memang dia punya compare 1:3. Ingat dulu perang Badar. Kita 313, musuh 1,000. 1:3 nisbah dia. Bila mari perang Uhud, kita 1,000, musuh 3,000. 1:3. Hak ni pun sama, Islam 3,000, musuh 10,000. Perang Ahzab. Tapi hak guna perang Ahzab 3,000, hak tu jugalah pi memerangi Yahudi Bani Quraizah. Maka bendera yang masih lagi belum dibuka tali ikatan dia. Boleh faham tak? Bendera ni masih lagi belum buka ikatan tali. Bila nak dan buka, baru balik perang je. Baru balik perang, suruh pi perang pula. Biasanya, bila kita habis perang, kita akan buka ikatan tali bendera. Panji dia tu letak di satu tempat, kain tadi dilipat, disimpan di satu tempat. Ni dah baru balik suruh pi, tak dan nak buka lagi bendera tu, diberi kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib. Jadi bergeraklah Rasulullah bersama dengan 3,000 tentera dan sebahagian mereka 36 tentera berkuda. Daripada 1,000 tadi, 36 tentera berkuda. Jadi Rasulullah meneruskan perjalanan. Bila Rasulullah teruskan perjalanan, maka ringkas cerita, sampailah Rasulullah di perkampungan Bani Quraizah. Beza jarak perkampungan Bani Quraizah dengan Madinah lebih kurang 15 kilometer. Tak jauh pun. Perkampungan Bani Quraizah juga disebut perkampungan Bani Abu Ashhal, nama lain dia. Biasanya Rasulullah macam ni. Kalau dalam perjalanan yang memakan masa lebih 5 hari, biasanya macam Rasulullah pi 10 hari 10 malam, 15 hari 15 malam, Rasulullah akan guna 3 jenis unta.
Antara unta Rasulullah yang untuk perjalanan jauh pertama ialah unta Quswa. Nama unta tu Quswa. Yang kedua, Rasulullah akan guna unta yang nama Adba'. Yang ketiga, Rasulullah akan guna unta yang nama Jada'ah. Tiga ni untuk jalan jauh. Tapi sebab kali ni 15 kilometer, tak sampai sehari pun, unta kali ini bernama Jafur. Jafur. Dalam sejarah, kalau buka mana-mana kitab sirah, unta Rasulullah yang ada nama hampir 26 hingga 27 nama unta-unta Nabi. Walaupun jumlah penuh 45 ekor unta milik Nabi. Baik. Kembali. Bila sampai saja di satu kawasan, ni tak sampai lagi ya, tengah jalan, ada kitab sirah menyebut Rasulullah melewati beberapa orang sahabat Nabi. Tempat ni dalam kitab menyebut bernama Syauroin. Dan ada tempat lain menyebut dia melewati kabilah Bani Ghanim. Jadi ada dua tiga orang sahabat Nabi. Jadi bila Nabi jumpa dengan mereka tepi jalan ni, lalu Rasulullah pun tanya, hal marra bikum ahadun? Adakah sepanjang kamu duduk di sini ni, ada sesiapa dak yang lalu ataupun melewati kawasan ni? Kami baru lalu je, tapi kami nampak kamu ni, ada dak kamu nampak siapa-siapa lalu dan lewat kot ni? Lalu sahabat tadi pun berkata, sesungguhnya yang kami duduk sini ni hak lalu, ada seorang. Dia naik birol berwarna putih berpelana, pelana dia lapik dengan kain sutera. Dan bila tengok iras-iras rupa dia tu, seolah-olah macam sahabat kamu, Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi. Ha, bila dia pun sebut Dihyah, Rasulullah senyum. Rasulullah jawab apa? Zalika Jibril bu'isa ila bani Quraizah yuzalzilu bihim husunahum wa yakzifur ru'ba fi kulubihim. Yang sebenar itu adalah Jibril. Bu'isa ila bani Quraizah, dia diutuskan Allah untuk memerangi bani Quraizah. Yuzalzilu bihim husunahum, dia ditugaskan untuk menggoncang-goncangkan benteng mereka. Wa yaqzifur ru'ba fi qulubihim, untuk meletak ataupun menanamkan rasa gentar di dalam hati-hati mereka. Jadi Rasulullah pun teruskan perjalanan, sampailah di luar benteng Yahudi Bani Quraizah. Rupanya mereka tu duduk dalam benteng mereka yang tinggi dan besar. Keadaan sama macam Rasulullah dan sahabat. Mereka kan jadi tentera sekutu, mereka pun baru balik juga. Mereka pun penat juga duduk dalam tu. Bukan kata cergah, sihat, kuat dah. Jadi bila sampai, seolah-olah mereka bersembunyi dalam benteng. Tempat sasaran pertama ialah perigi yang berada di luar benteng. Dalam sejarah, perigi ini bernama perigi Anna. Dalam perigi inilah mereka menyimpan harta-harta yang bernilai dan berharga mereka. Sasaran Nabi mak tempat tu dulu. Kemudian Rasulullah suruh Sayyidina Ali dan beberapa sahabat pi menyamar dan mengintai-ngintai mereka dari benteng. Jadi pilah Sayyidina Ali dengan beberapa sahabat menyamarkan diri dan curi-curi dengar, takut kedengaran suara mereka. Dan tepat sekali pada masa tu, mereka duduk dalam sedang membincangkan sesuatu. Dan Sayyidina Ali dengar suara dan dia faham dan kenal sangat suara ni. Iaitu suara bekas pemimpin Yahudi Bani Nadir yang kena halau dulu. Iaitu Huyai bin Akhtab. Huyai bin Akhtab ni pemimpin Bani Nadir yang dihalau 4 hijrah dulu. Bila dihalau, dia pi ke Khaybar. Yahudi Khaybar berjauh beratus kilometer dari Madinah. Asalnya, Khaybar yang didiami oleh Yahudi tak ada masalah pun dengan dengan penduduk kota Madinah. Tapi bila kawan ni pi, kawan ni lah duk provokasi, duk racun pemikiran, sampai 7 hijrah nanti Rasulullah akan bertempur dengan Yahudi Khaybar. Ini bahaya orang macam Huyai bin Akhtab. Bahaya tak bahaya pun dia tetap mertua Rasulullah. Kerana apa? Salah seorang isteri Rasulullah ada bernama Safiyah binti Huyai tu.
Tu anak Huyai bin Akhtab ni lah. Okey, salah seorang isteri Rasulullah dalam ramai-ramai itu bangsa Yahudi dia lah. Sofiyah tadi. Baik, itu akan berlaku perkahwinan lepas Perang Khaybar tu jauh lagi. Sekarang ni dalam keadaan Sayyidina Ali dengar, tak ada benda lain. Duk caci maki Nabi. Duk caci maki Nabi. Hak dengar. Sayyidina Ali panas, tak boleh nak dengar. Dia turun balik lalu pi report lapor dekat Rasulullah. Apa yang Sayyidina Ali sebut? Ya Rasulullah, la alaika alla tadnu wa minha ila il akhabis. Wahai Rasulullah, aku minta jangan sesekali kamu mendekati golongan-golongan yang bermulut kotor ini. Jangan kamu mendekati golongan-golongan yang bermulut kotor ini. Lalu bila pelik sangat Ali sebut demikian, Rasulullah tanya, lima, pasal apa? Azunnuka innaka sami'ta minhum li azza. Kenapa kamu kata demikian? Aku menyangka sesungguhnya kamu mendengar mereka sedang mencerca dan mencela diriku. Begitukah? Lalu Sayyidina Ali jawab, na'am, ya wahai Rasulullah. Lalu dengan tegas Rasulullah berkata, law ra'awni lam yakulu zalika min syai'a. Sekiranya sekarang ini mereka melihat aku dan aku berada di hadapan mereka, nescaya satu patah perkataan pun mereka tak berani kata apa. Tapi sebab sekarang berani itu mereka duduk dalam. Mereka tak nampak aku ni. Tu duduk kata macam-macam tu. Lalu Rasulullah pi ke benteng. Rasulullah duduk depan pintu benteng dan Rasulullah laungkan pada mereka supaya suaranya didengar kepada orang Yahudi Bani Quraizah. Perkataan ni Rasulullah jarang sebut. Tapi mungkin Rasulullah juga nak marah. Ya ikhwanal kiradah. Wahai saudara-saudara kera. Maksud Rasulullah saudara kera tu untuk mereka ni imbas, memorize kembali apa yang pernah berlaku kepada Yahudi Bani Israel dulu. Sebenarnya peristiwa ni berlaku selepas zaman Nabi Daud dulu. Yang disebut dalam surah Baqarah sebagai Ashab As-Sab. Tentang kisah orang-orang yang melanggar perintah hari Sabtu. Dulu ada satu sekumpulan Yahudi yang tinggal di pesisiran pantai. Jadi bagi orang Yahudi, mereka amat menghormati hari Sabat. Maksud hari Sabat ni hari Sabtu yang dimuliakan. Sebagaimana Yahudi muliakan Sabtu, kita muliakan Jumaat, orang Nasrani memuliakan Ahad. Bagi orang Yahudi, hari Sabat ni hanya untuk beribadah. Tak boleh bekerja, tak boleh keluar cari rezeki, tak boleh berperang, tak boleh bergaduh, tak boleh mencela, tak boleh menumpahkan darah. Hak benda-benda tak elok, langsung tak boleh buat hari Sabtu. Jadi kebetulan mereka duduk pesisiran pantai, kerja mereka sebahagian besar ialah nelayan. Time hari bukan Sabtu, ikan tak ada mana kat pesisiran pantai. Jadi tangkapan mereka pun sedikit. Tapi mari hari Sabtu bila tak keluar kerja, masa itulah ikan nak mari banyak. Leceh ni dah. Hari kita kerja, ikan tak ada. Hari Sabtu bila kita tak boleh tangkap ikan, dia nak mai pula ramai-ramai. Jadi yang terpedaya ni, terpesona ni, tak dengar tentang isu kemuliaan hari Sabat. Mereka tetap juga keluar pi tangkap ikan. Memang mereka dapat ikan tu banyak. Tetapi Allah telah menukarkan rupa mereka menjadi kera-kera. Kunu kiradatan khasi'in. Maksudnya, wahai saudara-saudara kera, nak mengingatkan. Sekiranya mereka hari ini juga melanggar perintah-perintah Allah, tak mustahil mereka juga boleh dikenakan hukuman yang sama. Hal akhzakumullah wa anzala bikum nikmata. Tidakkah kamu ingat bahawa Allah telah menghinakan golongan Yahudi sebelum ini dan menurunkan kemurkaan dan kemarahannya pada kaummu? Mereka dengar. Lalu mereka menyahut dari dalam, ya Abul Qasim. Gelaran Rasulullah lah kan, Abul Qasim. Wahai bapa kepada Qasim. Sebab anak Rasulullah yang sulung nama apa? Nama Qasim lah. Tapi dia meninggal waktu kecil. Anak Rasulullah yang lelaki tiga orang je kan. Hak sulung Qasim, hak bongsu adik pada Fatimah tu Abdullah juga mati ketika kecil.
Kemudian seorang lagi anak Nabi Ibrahim dengan Mariah Kiptiah tu pun masih macam kecil. Hak perempuan semua meninggal ketika dah berumur dewasa dan berkahwin. Okey. Wahai Abul Qasim, ma kunta jahula. Sesungguhnya engkau mengetahui ya tentang hal ini. Bagi mereka ni cerita zaman Nabi Daud, tiba-tiba Nabi boleh tahu. Maksudnya Nabi nak menunjukkan bahawa dia ni Nabi dan Rasul. Maksudnya khabar yang diterima Nabi ni datang daripada Allah tentang kisah dulu untuk dikaitkan dengan mereka. Jadi mereka, kamu tahu lah cerita ni. Okey. Lepas daripada tu, mereka pun tetap tak mau keluar. Lalu apa yang Nabi nak buat? Nabi minta salah seorang sahabat dia nama Usaid bin Hudair. Wahai Usaid, kamu pi depan benteng, aku minta kamu laungkan kalimah dan perkataan ni. Jadi sahabat pun pilah Usaid bin Hudair duduk depan benteng, dia laung dengan suara yang lantang dan keras. Wahai musuh-musuh Allah, sesungguhnya kamu sesekali tidak akan mampu lagi keluar daripada benteng ini sampailah kamu akan mati kelaparan di dalamnya. Keadaan kamu hari ini seolah-olah seperti musang-musang yang berada di dalam lubang masing-masing. Takut tak berani nak keluar. Nabi suruh laung perkataan ini. Wahai musuh-musuh Allah, kamu sesekali tak akan mampu dah nak keluar. Sebab benteng ini dah dikepung. Kamu akan mati kelaparan kalau cuba bertahan lebih lama. Keadaan kamu macam musang-musang ada bersembunyi dalam lubang. Sejarah yang direkodkan dalam kitab-kitab, mereka dikepung lama, tuan-tuan. 25 hari, 25 malam. Lama tu. Bayangkan kalau kita dikepung, akan terjadi kekurangan makanan, terjadi kekurangan minuman, berjaga tubuh penat, tubuh letih, terputus hubungan, nak minta bantuan dengan luar pun tak boleh. Dulu mana ada handphone, ada reno, selfie. Kami duduk dalam kepungan ni, minta tolong tak ada. Lain telekomunikasi jauh sekali lah. Habaknya itulah yang akan berlaku. Lah sekali bila tempoh ni dah sampai klimat dan penghujung dia, pemimpin mereka dari dalam menyeru dan memanggil semua datang menghadap dia. Pemimpin Yahudi Bani Quraizah ialah Ka'ab bin Asad. Ka'ab bin Asad. Ka'ab bin Asad panggil menghadap dia dalam benteng. Sesungguhnya wahai sekalian Yahudi Bani Quraizah, hari macam inilah sebenarnya yang membuatkan aku mengkhawatirkan keadaan kamu semua. Kita sekarang dalam keadaan terdesak, kita sekarang dalam keadaan tertekan. Walaupun demikian, sebagai pemimpin dan ketua kamu, aku akan memberikan 3 kemungkinan kepada kamu. Dan kamu boleh memilih mana-mana satu daripada 3 kemungkinan ini. Tidak ada paksaan. Pilih hak mana satu yang rasa paling sesuai dengan kamu. Ya Tuhan, cuba terangkan kepada kami apa yang perlu kita buat. Pertama, dia kata, dengar baik-baik. Apa kiranya kita keluar beramai-ramai daripada benteng ini dan kita datang menghadap kepada Muhammad, kita beriman kepadanya dan kita membenarkan dia. Kita keluar ramai-ramai, kita beriman dan kita membenarkan dia. Sesungguhnya telah jelas bagi kamu bahawa Muhammad ini adalah seorang Nabi dan seorang Rasul yang jelas termaktub di dalam kitab kamu, merujuk kepada Taurat. Dan kamu tahu akan hal tersebut. Sekiranya itulah yang kita buat, dia dapat menyelamatkan darah-darah kita, menyelamatkan harta benda kita, menyelamatkan anak-anak dan isteri-isteri kita. Sesungguhnya aku sejak dahulu lagi memang tidak ada satu niat pun untuk mengkhianati perjanjian ini, kerana kumpulan kita tidak pernah diganggu dan dikacau oleh Muhammad. Aku nak bagi tahu betul-betul, sesungguhnya malapetaka dan bencana yang sedang menimpa kita sekarang ini tidak lain dan tidak bukan kerana lelaki ini.
Dia tunjuk kat siapa? Huyai bin Akhtab tu lah. Hak duk cela Nabi tu, dia tu Yahudi yang kena halau dah, mari provokasi, akih dia lah sebenarnya. Kamu tentu maklum dan faham, sebab dia lah kita jadi lagu ni ni. Tapi menyesal tak sudah, nasi sudah menjadi bubur. Kalau mereka tolak permintaan Huyai, mereka safe sekarang. Tapi benda dah jadi. Lalu bila saranan pertama dikemukakan, mereka ramai-ramai menolak dengan kasar. Sesungguhnya kita sesekali tidak akan pernah menukar hukum ketetapan yang ada di dalam Taurat dengan ketetapan yang lain. Maksudnya tak mau keluar beriman kepada Muhammad, tetap nak jadi Yahudi, tetap nak berpegang dengan Taurat, makna yang lain. Baik, kalau kamu tak suka kemungkinan yang pertama, aku kemukakan kemungkinan yang kedua. Apa kemungkinan yang kedua? Kita angkat pedang masing-masing. Kemudian dalam benteng ini, kita bunuh anak-anak dan isteri-isteri kita. Ambil pedang, aku bunuh anak aku, bunuh isteri aku, hang bunuh bini hang, bunuh anak-anak. Kemudian selepas mereka semua mati, kita buka pintu benteng, kita keluar ramai-ramai serang Muhammad. Biar Allah lah yang menetapkan keputusan sama ada berpihak kepada kita atau berpihak kepada Muhammad. Sekiranya pasukan kita benar-benar dibinasakan oleh Allah, kita tidak meninggalkan sesuatu yang membeban dan memberatkan kita di belakang. Maksudnya, kalau kita ni meninggal, kita tak tinggal benda yang membebankan. Maksudnya, oh, kalau aku mati, anak aku jadi tawanan, tak payah fikir dah. Bini aku kena tawanan, harta aku dirampas, sebab kita dah settle dah semua. Kita mati, mereka pun mati. Tetapi sekiranya kita menang, kita akan ambil pula isteri dan anak dia jadi tawanan kita. Konon-kononnya lah. Apa pandangan kamu semua? Oh, ditolak lagi dengan keras. Adakah di dalam hukum dan ketetapan Taurat supaya kita membunuh orang yang kita kasihi? Oh, dia tanya balik. Taurat suruhkah kita ni bunuh anak kita, bini kita, saudara kita, keluarga kita? Sesungguhnya tidak ada guna kehidupan yang demikian. Okey, kalau kamu menolak yang kedua, terangkan yang ketiga. Yang ketiga ialah kita akan keluar. Kebetulan, kebetulan, banyak betul kebetulan. Malam itu jatuh malam Sabtu, hari mulia mereka, hari Sabat. Apa kata malam ni kita keluar, buka pintu benteng, keluar ramai-ramai, kita minta agar kesalahan kita ni dimaafkan dan diringankan hukuman oleh Muhammad. Kita mengakui, oh Muhammad, kami salah memutuskan perhubungan, kami mengakui kesalahan, minta kamu pertimbangkan dan ringankan hukuman pada kami. Moga-moga dianggap hari ini hari mulia kita, Muhammad bertimbang rasa akan hal tersebut. Dan dia menganggap kita keluar ni bukan nak lawan dia, sebab bagi kita, dia tahu hari Sabtu ni tak boleh berperang. Dan dalam masa yang sama, kalau kita ada peluang, kita bunuh dia. Dia buat lagi ayat lagu tu. Sebab nanti Muhammad akan berasa orang Yahudi tak akan lah berperang hari Sabtu. Tapi kalau dia galik ke macam mana, kita bunuh dia. Walaupun demikian, ditolak lagi dengan keras. Apapun, kami tak akan pernah mengkhianati apa yang diwariskan oleh nenek moyang kita. Hatta Muhammad tu dijadikan seteru dan musuh pun, kita tak boleh bunuh orang hari Sabtu. Oh, lawan juga dia, baguslah juga. Kami sesekali tidak akan, maksudnya seolah-olah kami tak mau jadi seperti mereka yang pernah dirubahkan muka oleh Allah menjadi kera. Dia takut juga. Lepas tu kawan tu dah ketua, bagi tiga saranan kemungkinan. Aku bagi tiga-tiga, semua hangpa tolak, hang nak apa? Lalu inilah kemarahan yang kemuncak bagi Ka'ab bin Asad. Dia sebut apa? Sesungguhnya kalian semua ni, sejak dilahirkan oleh perut ibu-ibu kalian, aku tidak mendapati kalian tidur semalaman dalam keadaan berani. Maksud dia apa? Maksudnya semua yang kamu ni aku kenal, yang masing-masing dilahirkan oleh perut ibu masing-masing, nak cari satu malam saja kamu ni jadi berani, tak ada.
Bukan nak cari berani hak malam-malam, hak tiap-tiap malam. Aku nak cari kamu ni hak berani semalam je kamu berani. Tak ada juga. Maksudnya apa? Penakutlah. Jadi kehabisan idea. Jadi akibat menolak pendapat ketua, ada kumpulan-kumpulan dari sisi lain bentuk pakatan sendiri. Apa kiranya kita buat macam ni? Depa nak buat apa pula rancangan seterusnya? Kita akan lantik seorang utusan. Utusan ini kita minta dia keluar daripada kota jumpa dengan Muhammad. Minta Muhammad ini datangkan ataupun utuskan salah seorang sahabat dia masuk dalam kota, kita akan bincang dengan dia, pertimbangkan dengan dia, dia akan keluar balik bagi tahu apa yang kita nak. Maksudnya tujuan dia, Yahudi ni akan hantar utusan, minta Nabi Muhammad hantar seorang sahabat dia masuk dalam kota. Kami akan bincang dengan sahabat kamu ni, kemudian dia keluar balik bagi tahu apa isi yang kami nak. Jadi dia kata, kami tak mau sahabat lain. Kami nak sahabat kamu yang nama dia Abu Lubabah. Abu Lubabah. Merujuk nama betul dia Bashir Ibn Munzir. Kenapa dia nak sangat Abu Lubabah? Sebab Abu Lubabah adalah salah seorang tokoh Aus. Dan Aus pada zaman jahiliyah adalah sekutu kuat kepada Yahudi Bani Quraizah. Dia perkenai lama dah. Sebab mereka mengikat perjanjian dulu sebelum Nabi mai hijrah tu. Kan Aus dan Khazraj selalu bergaduh. Aus sekutu Quraizah, Khazraj sekutu Qainuqa dengan Bani Nadir. Jadi mereka nak Abu Lubabah sebab mereka kenai lama. Bila utusan ni keluar bagi tahu kat Nabi, Nabi memperkenankan. Jadi cari Abu Lubabah, panggil Abu Lubabah, Abu Lubabah masuk dengan depa. Hasilnya keluar bagi tahu apa depa nak. Bila Abu Lubabah masuk, pintu ditutup, mereka mari ramai-ramai dekat Abu Lubabah, hak lelakinya, hak perempuannya, hak kanak-kanaknya, melutut depan Abu Lubabah menangis. Apa mereka sebut depan Abu Lubabah? Wahai Abu Lubabah, adakah kamu bersetuju untuk kami menyerahkan diri kami di atas keputusan Muhammad? Kerana keadaan kami yang dah sedemikian rupa. Wahai Abu Lubabah, kamu setuju tak kalau kami ini keluar menyerahkan keputusan kami ini atas pertimbangan Muhammad? Kerana kami dah lagu ni dah. Lalu Abu Lubabah, ya, aku sangat bersetuju kamu melakukan demikian. Sebab kalau kamu tak lakukan demikian, Abu Lubabah mengisyaratkan jari dia bawah leher. Kalau kamu tak buat lagu tu, kamu akan dibunuh. Jadi bila Abu Lubabah diam sejenak, dia mula terfikirkan sesuatu. Bahawa apa yang dia sebut dan beri jawapan ini bukan jawapan daripada Nabi. Tapi dia sendiri yang pandai-pandai habak lagu tu dekat Yahudi. Dia kata, setuju tak kalau kami serahkan keputusan kami pada Muhammad? Kerana kami ni lagu ni, tak boleh buat apa. Ya, kalau kamu tak setuju, ni. Nabi tak kata pun lagu tu. Seolah-olah macam dia sendirilah yang bagi jawapan. Sebab itulah dia kata, belum kedua-dua kaki aku ni berinjak daripada tempat aku duduk, aku dah berasa bahawa aku telah mengkhianati amanah Allah dan Rasul. Dia berasa lagu tu dah. Dia berasa tak sedap dah. Kerana dia mengeluarkan dan beri pendapat sendiri melangkaui arahan dan perintah Nabi. Lalu sebab rasa menyesal, rasa malu, dia keluar daripada kota. Dia tak jumpa pun Nabi, tak pi pun tempat sahabat, dia naik kuda dia, dia lari balik ke kota Madinah. Sebab rasa bersalah yang amat sangat. Sampai di Madinah, dia masuk dalam masjid Nabi. Masjid Nabawi di Madinah, dia menangis, menyesal sungguh akan perbuatan dia melangkaui arahan dan perintah Rasul. Lalu dia minta isteri dia tambat dia di salah satu tiang masjid dengan rantai. Jadi bini dia pun tambatlah dengan rantai di tiang masjid tu. Nak menunjukkan dia ni rasa bersalah, rasa menyesal. Dan dia tidak akan buka ikatan ni kecuali setelah Allah sendiri yang menurunkan ayat, dia dah diampunkan. Pada waktu tu, Allah menurunkan surah Al-Anfal ayat 27 kepada Rasulullah.
Al-Anfal 27. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sesekali kamu mengkhianati Allah dan Rasul-Nya, dan jangan kamu mengkhianati amanah-amanah yang dibebankan dan dipercayakan kepada kamu dalam keadaan kamu mengetahui. Turun ayat ini pada Nabi. Bila sahabat-sahabat beritakan tentang hal ihwal Abu Lubabah pada Rasulullah, Rasulullah bersabda di hadapan para sahabat, amma innahu law ja'ani la astaghfarta lahu. Sekiranya Abu Lubabah bila dia keluar daripada pintu benteng tadi, law ja'ani, sekiranya dia datang menghadap aku dan cerita yang sebenarnya, la astaghfartu lahu, nescaya aku akan memohon keampunan kepada dia, kepada Allah. Kalau dia mari keluar, wahai Rasulullah, cerita dia gini-gini, aku rasa bersalah, aku rasa menyesal, pasti aku akan memohon keampunan bagi pihak dia ke hadapan Allah. Amma iz qad fa'ala ma fa'ala, tetapi lantaran apa yang berlaku, itulah yang berlaku. Wa ma ana billazi utliqhu min makanihi, nescaya aku tidak akan melepaskan dia daripada rantainya, dari tempatnya, hatta yatuballahu alaihi, sehingga Allah mengampunkan dia. Jadi dia minta, waktu dia ditambak ni, dia dilepaskan untuk dua keadaan. Kalau aku kena tambak ni time waktu solat, aku minta dilepaskan untuk satu keadaan. Maksudnya dia kena tambak, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ha, lepaslah, aku nak semayang. Habis semayang, duduk di tiang, oh, ikat balik. Masuk waktu semayang, lepas. Condition yang kedua, waktu nak qadha hajat. Aku nak kencing, ha, tolong lepas, pergi kencing. Lepas kencing lagi, ikat balik. Nak berak, tolong lepas, lepas berak, ikat balik. Siapa yang buat? Isteri dia. Jadi ketika tu, turun satu ayat yang lain, maksudnya masa lain, surah At-Taubah ayat 102. Wa akharuna tarafu bi dhunubihim khalaqu 'amalan salihan wa akhara sayyi'a asallahu an yatuba 'alaihim innallaha ghafurur rahim. Taubah 102. Dan ada sebahagian yang lain, i'tarafu bi dhunubihim, mereka mengiktiraf, mengakui akan dosa-dosa mereka, tetapi khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'a, mereka ni mencampur adukkan amalan-amalan yang soleh dengan amalan-amalan yang sebaliknya. Asallahu an yatuba alaihim, mudah-mudahan Allah mengampunkan dosa-dosa mereka, innallaha ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Jadi bila ayat ni turun pada Nabi, turun pula tengah malam. Nabi pun bagi tahu pertama kali pada isteri dia, Ummu Salamah. Jadi Ummu Salamah pun pilah ke masjid, pi dekat Abu Lubabah yang kena ikat 6 hari 6 malam ni. Kita percepatkan sekejap. Wahai Abu Lubabah, sesungguhnya telah turun wahyu kepada Rasulullah yang Allah telah mengampunkan kamu. Dia kata, walaupun Allah dah mengampunkan aku, turun wahyu pada Rasulullah, aku masih akan tetap terikat di sini, aku tak akan melepaskan diri kecuali Rasulullah sendiri yang datang lepaskan tali. Kalau orang lepas, aku tak mau. Ayat turun tengah malam, subuh esok baru Rasulullah lepas. Lepas semayang subuh. Semayang subuh tu pergi lepas. Tu kisah belum apa-apa. Tapi saya nak peringatkan, walaupun kedua-dua ayat ini digunakan dalam kitab sirah, adanya khilaf penghuraian pentafsirannya. Contoh surah Al-Anfal ayat 27. Kalau kita rujuk tafsir Imam Ibnu Jarir At-Tabari, dia mengatakan bahawa ayat ini turun bukan isu Abu Lubabah, tapi turun kepada seorang munafikin yang berada di Madinah, yang mana munafikin ini telah hantar satu surat kepada Abu Sufyan di Mekah selepas perang Badar ni, bahawa Rasulullah akan pi serang orang-orang kafir musyrikin di Mekah. Jadi orang ni hantar surat dekat Abu Sufyan. Sebabnya turun ayat tu kes ni. Tu pandangan Imam Ibn Jarir Tabari dalam dia penghuraian tafsir. Begitu juga dengan Taubah 102.
Kalau kita buka kitab tafsir Imam Ibn Katsir, Mujahid mengatakan ayat ni turun seperti yang saya sebutkan tadi. Tapi Imam Ibn Abbas, Abdullah Ibn Abbas, pupu Nabi, kata ayat ni turun tentang 10 sahabat yang tak pi perang terakhir, 9 hijrah, perang Tabuk. Ada 10 sahabat terlepas. Tapi walaupun 10 sahabat tu terlepas, salah seorang tu juga termasuk Abu Lubabah sendiri. Satu Mujahid kata memang kes Abu Lubabah ni. Kalaulah ayat yang sebenar tu turun kerana 10 sahabat hak tak pi perang Tabuk, 10 tu pun Abu Lubabah ada juga dalam tu, salah seorang. Okey. Kembali. Dah isu ni tetap tak selesai. Abu Lubabah pun lari, apa lagi Yahudi ni nak buat? Last sekali mereka terpaksa juga terima. Mereka tak boleh dah bertahan lama. Sampai limit dah, sampai climate dah. 86 boleh pergi lagi kan? Kena berhenti dah. Oh, boleh pergi. Okey. Jadi mereka ni sepakat nak serah diri. Mereka sepakat nak serah diri. Jadi mereka keluar. Bila mereka keluar ni, mereka pi jumpa Rasulullah. Hak ni mereka sendiri jumpa tanpa perantaraan lagi, minta Rasulullah ni pertimbangkan. Maksudnya mereka buat hampir-hampir sama macam yang ketiga tadi. Mereka keluar dalam keadaan memperakui dan mengiktiraf dosa dan kesalahan mereka, melepaskan persetiaan dan mengkhianati janji. Kami mengaku kami salah, tapi kami minta kepada kamu pertimbangkan dan kurangkanlah hukuman terhadap kami. Tapi Rasulullah tak mau. Lalu dia pergi jumpa siapa? Dia pergilah jumpa sahabat lama mereka, sekutu lama mereka, orang-orang Aus. Wahai sahabat-sahabat Aus, ingatkah kamu dulu kita pernah menjalinkan persahabatan, kita jadi kawan bersama Khazraj dengan ini dia cerita. Boleh tak kamu tolong merayu pada Muhammad sebagaimana saudara kamu Khazraj merayu bagi sekutu mereka? Sebenarnya kes hampir sama. Dulu Bani Qainuqa, Rasulullah kepung 15 hari 15 malam. Dari 15 Syawal sampai 2 Zulqa'idah tahun 2 Hijrah. Bila mereka juga nak dibunuh, sekutu mereka Khazraj, sahabat Khazraj ni pi minta keringanan. Wahai Rasulullah, mereka dulu sekutu kami, sahabat kami, minta jangan mereka dibunuh. Jadi Rasulullah terima pandangan mereka, cuma halau, usir saja. Waktu Bani Nadir kena pun sama. Quraizah juga pi minta ringan, jangan bunuh, halau saja. Kami minta pada kamu Aus kali ni, buat seperti yang Khazraj buat. Minta kat Nabi supaya kami pun, kami rela keluar. Kami akan pi ke Syam, harta kami, kebun kami, ambillah. Janji kami tak dibunuh. Sahabat ni pun berasa tertekanlah juga, geng-geng Aus ni. Sebab Khazraj buat macam tu kat sekutu mereka sebelum ni. Dia pun pi lah jumpa Nabi. Wahai Rasulullah, mereka dulu sekutu kami, boleh tak kamu ringankan beban mereka sebagaimana kamu terima permohonan sahabat Khazraj dulu? Nabi pun jadi macam serba salah. Lalu Nabi kata apa? Nabi kata, Alla tardawna ya ma'syaral aus an yahkuma fihim rajulun minkum. Adakah kamu reda, wahai sekalian sahabat-sahabat Aus, sekiranya yang menetapkan hukuman ni salah seorang lelaki daripada mereka? Ya, wahai Rasulullah. Fazaka ila Sa'ad bin Mu'az. Kalau begitu sekarang pergilah kamu kepada Sa'ad bin Mu'az. Siapa Sa'ad bin Mu'az? Dialah pemimpin Bani Aus. Jadi Rasulullah tak mau bagi penetapan. Dia kata kalau kamu nak mendesak juga, kamu tanyalah ketua kamu sendiri. Sa'ad bin Mu'az. Keadaan Sa'ad bin Mu'az masa tu cedera parah, tuan-tuan. Dia kena panah dalam perang Ahzab kerana melindungi Nabi. Yang panah dia seingat saya Habib Al-Araqah. Musuh yang bernama Habib Al-Araqah panah nak panah Nabi, kena dia. Dia jadikan diri dia pelindung. Dia cedera parah. Sepatutnya keadaan dia tak bawa masa perang. Dia dirawat di Madinah. Tapi nak habak dia ni pemimpin Aus, Nabi bawa juga dia. Sebab Nabi menghormati dia. Dalam keadaan Nabi bawa dia sampai ke Quraizah, Nabi nak tengok perkembangan dia dari semasa ke semasa. Sebab dia cedera parah, Nabi nak tengok depan mata. Sampai Nabi letak dalam kemah Rufaidah dia.
Kemah Rufaidah ni antara satu kemah Nabi. Nabi sengaja letak dia. Nabi nak tengok keadaan dia. Bawa sekali walaupun dia tenat. Sekarang pergi jumpa dia. Keputusan di tangan dia. Apa yang dia nak sahabat, itulah. Lalu geng-geng ni pun pilah. Ya Aba Amir. Gelaran bagi Sa'ad bin Mu'ah. Wahai Aba Amir, bagaimana perkiraan kamu dengan hal yang kami bincangkan ini? Apa keputusan kamu? Lalu dia seolah-olah bukan dia bagi jawapan dekat kawan dia, tapi dia menyeru kepada diri dia sendiri. Laqad ata li Sa'din an la ta'khuzahu Allah lawmata la'im. Sesungguhnya telah datang satu urusan yang besar kepada Sa'ad. Habak permintaan ni, dia jawab seolah-olah hari ini telah datang satu benda, satu urusan yang besar pada Sa'ad. Yang mana Sa'ad hari ini tidak akan sama sekali memperdulikan celaan bagi orang yang mencela atas urusan agama Allah. Maksudnya bagaimana aku bagi keputusan pun, kamu nak kata gini tak betul, gini tak kena pun, aku tak kira lah. Lalu dia kata apa? Dia sebut apa yang akan ditetapkan kepada Yahudi Bani Quraizah. Alaikum bizalika. Ke atas kamu hendaklah menetapkan diri kamu atas hal tersebut. Ahdullahi wa mithaquhu. Kamu semua kena berpegang dengan perjanjian Allah dan mengikat tali perjanjian dengannya. Innal hukma fihim kama hakamtu. Sesungguhnya hukuman yang akan diletakkan ataupun ditetapkan ke atas mereka akan aku perjelaskan. Aku akan perjelaskan apa yang nak ditetapkan pada mereka. Lalu sahabat ni duk tunggulah apa keputusan yang Sa'ad bin Mu'az nak letakkan hukuman terhadap bekas sekutu, bekas kawan karib mereka, Bani Quraizah. Fa'inni ahkumu fihim. Sesungguhnya hari ini aku menghukum mereka antuk talar rijal. Setiap lelaki daripada mereka dihukum bunuh. Watuk samal amwal. Harta-harta mereka dibahagi-bahagikan kepada yang berhak memilikinya. Watus bazara iri wan nisa. Maka ditawan anak-anak dan perempuan-perempuan mereka. Itu ketetapan yang diberikan oleh Sa'ad bin Mu'az. Hari ini aku menghukum mereka, setiap lelaki mereka dibunuh, harta mereka dibahagikan kepada yang berhak, dan ditawan anak-anak dan perempuan-perempuan mereka. Itu yang ditetapkan. Lalu Rasulullah memuji. Rasulullah memuji. Laqad hakamta fihim bihukmillah. Sesungguhnya kamu telah menghukum mereka dengan hukum Allah. Min fauqi sab'atil arqah. Hukuman ini yang datang dari atas 7 petala langit. Maksudnya apa yang dihukumkan dan ditetapkan oleh Sa'ad bin Mu'az ini dipersetujui oleh Rasulullah, seolah-olah mari dari atas 7 petala langit juga direstui oleh Allah, direstui oleh Rasulullah. Lalu Rasulullah menyambung, wallazi nafsi biyadihi. Sesungguhnya demi jiwaku yang dipegang di dalam tangan kekuasaannya, laqad radiya bihukmika haza. Sesungguhnya telah diredakan atas kamu kerana menetapkan hukuman ini Allah, wal mu'minun wa bihi umirtu. Allah redha atas kamu dengan ketetapan ini, orang-orang beriman juga redha atas kamu dengan ketetapan ini, dan begitulah aku diperintahkan. Maksudnya hukuman ini tepat untuk mereka, bersesuaian juga apa yang diperintah kepada Rasulullah dan diredai oleh Allah. Jadi nak jalankan hukuman, mereka ini ditangkap. Bukan dihukum di situ, mereka dibawa balik ke Madinah. Ramai-ramai dibawa balik ke Madinah. Kemudian diletakkan sementara di dalam gudang besar milik seorang perempuan Bani Najjar. Jadi di kemudian hari Rasulullah pi ke padang pasar Madinah, minta sahabat gali lubang besar, gali lubang dalam.
Jadi jumlah mereka lelaki antara 600 ke 700. Ada yang riwayat sebut sampai jumlah 900. Apapun, mereka semua akan dihukum bunuh. Lalu dimasukkan ke dalam lubang, mereka dipancung seorang demi seorang. Termasuk yang kena pancung, Huyai bin Akhtab itulah, aduk caci maki Nabi, pemimpin Bani Quraizah, Ka'ab bin Asad, pemimpin kedua mereka, Azzal bin Samwal dan semua sekali. Harta mereka dibahagi-bahagikan dan kemudian perempuan-perempuan mereka, anak-anak mereka ditawan. Ada dijadikan budak belian, ada dijadikan hamba sahaya. Maksud budak belian, siapa yang memiliki perempuan tu dia boleh jual di pasar-pasar. Macam cerita Piramdi tu kan. 3 dirham. Benda tu jadi milik dia dah. Bila dibahagi-bahagi jadi milik dia. Kalau dia tak mau dia boleh jual. Kalau dia nak dia boleh guna sebagai hamba dia. Okey. Bagaimana bentuk Rasulullah bagi harta tu? Harta tu dia macam ni. Bila dikumpul harta-harta tu, yang saya ingat yang dapat ghanimah tu ialah 1500 bilah pedang. 1500 bilah pedang. 200 batang tombak. 300 baju besi. 500 perisai. Perisai, tahu perisai? Captain America punya tu lah. Tapi bukan macam tu, perisai lah sangga tu. Pedang 1500, tombak 2000, 300 baju besi, 500 pedang. Berat 500 apa tadi? Penyangga. Beratus-ratus ekor kambing dan harta-harta yang lain. Bila dikumpulkan tentera Islam, sini kita baru tahu jumlah sebenar bila isu ghanimah bermula. Jumlah tentera Islam 3,072 orang. Jadi umum kita sebut 3,000. Baik. Sekarang ni bila kita letak 100% keseluruhan, kita keluarkan 80%. 80% dan kita letakkan dibahagi 5. Maksudnya kalau nak bahagi 5, ambil 80% bermaksud 4/5, betul? 100%. Kita nak bahagi 5, maksudnya kalau kita dah keluarkan 80% bermaksud 4/5, betul? 4/5 ni akan dibahagikan kepada semua tentera yang terlibat. Sama rata saja dalam semua pangkat, baik yang paling rendah sampai ketua komandan. Sama rata. Contoh kalau hari ini prebet pun dapat jumlah yang sama, lance corporal pun macam tu, corporal pun macam tu, sarjan pun macam tu, staff sarjan pun macam tu, mari kolonel major lah, staff kolonel sampai perak atas sekali pun tu je. Yang berbeza ialah tentera berkuda yang 36 orang tu. Mereka dapat 3 kali ganda. Daripada 80% tadi, dari semua pangkat sama, satu bahagian. Tetapi yang lebih bahagian 3 kali ganda, 3 kali lipat yang berkuda. Sebab itulah standard dia. Sebenarnya 3 tu 1 untuk tuan, 2 untuk kuda. Maksudnya nilai dia, 1 untuk tuan sama seperti yang lain. Tapi dia dapat lebihan 2 lagi tu kerana untuk kuda. Okey, selesai dah 80%. Yang tinggal berapa peratus lagi? 20% andaian dia sama dengan 1/5. 1/5 yang 20% pecah 5 pula. Hak 20% pecah 5. Bila pecah 5 jadi berapa peratus satu bahagian? 4% bukan? 4% jadi milik Nabi. 1/5 tadi, 4% milik Nabi. Peratus yang kedua, 2/5 itu milik keluarga Nabi, Bani Hashim, Bani Muttalib. Yang ketiga, milik anak yatim. Yang keempat, milik fakir miskin. Dan yang kelima, milik orang-orang yang bermusafir. Habis, harta tu dibahagikan. Okey. Dia ada kes lain. Selepas peristiwa itulah meninggalnya Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad bin Mu'az tetap dikira syahid sebab kesakitan yang dia alami itu akibat daripada perang Ahzab. Walaupun dia tak mati dalam perang Ahzab, dia meninggal selepas perang Bani Quraizah. Tapi Rasulullah mengiktiraf dia sebagai seorang yang mati syahid ekoran daripada peristiwa Ahzab. Sebenarnya ramai tak terkorban perang Ahzab. Kalau kita tengok Ahzab ni ada lubang.
perang pun tak berapa nak berlaku. Ada juga tak yang meninggal? Memang ada. 5 sahabat syahid, belah mereka 3. Sahabat Islam yang syahid perang Ahzab 5. Belah musuh pakatan Ahzab 3. Seingat saya, antara yang syahid, Anas bin Aus. Anas bin Aus. Yang kedua, Abdullah bin Sahal. Yang ketiga, Tufail. Yang keempat, lepas Tufail tu, Sa'labah bin Ghanamah. Dan yang kelima, seorang lagi saya lupa nama. 5 sahabat ni. Kalau belah musuh, Munabih bin Osman, Naufal bin Abdullah, Amir bin Abdul Wud. Ada riwayat 4 orang anak kepada Amir, Hisr bin Amir bin Abdul Wud. Jadi confirmnya 5. Kemudian jadi 6 sebab Sa'ad tu kan. Sa'ad ni sahabat hebat. Sebab bila dia meninggal, apa yang Rasulullah sebut? Hari ini bergoncang arasy Allah dengan kewafatan Sa'ad. Arasy Allah bergoncang dengan kewafatan Sa'ad. Turun beribu-ribu malaikat untuk memberikan takziah dan menziarahi mayat siapa? Sa'ad bin Mu'az. Sahabat kata, kami tidak pernah menanggung seringan-ringan jenazah sebagaimana kami menanggung jenazah Sa'ad bin Mu'az. Itulah kelebihan Sa'ad bin Mu'az, sahabat besar Rasulullah. Dan satu-satunya wanita yang dihukum pada hari tersebut. Sebenarnya wanita tak dihukum mati kan? Tapi kenapa seorang wanita Yahudi ni kena hukum mati? Sebab dia sempat masa peristiwa ni bunuh salah seorang sahabat Nabi. Yang nama dia Khulad bin Suad. Sahabat Nabi ni Khulad bin Suad. Perempuan yang bunuh tu nama Nabatah binti Hakim Al-Qurazi. Pasal apa kes ni berlaku? Sebenarnya dia berpakat dah dengan suami dia untuk merencanakan bunuh sahabat ni. Cara sahabat ni dibunuh, dia ambil pembantu pula, batu penggiling. Besar batu penggiling kan? Dia ambil batu penggiling ni, dia hempuk-hempuk atas kepala sahabat sampai pecah, meninggal sahabat ni. Jadi dia pun dihukum mati. Bukan sebab hukum kerana sekali dengan hak lelaki yang ramai tadi, tapi sebab dia hukum bunuh balas. Tujuan apa dia buat lagu tu? Rupanya dia rancang dengan suami dia. Rupa-rupanya Nabatah ni seorang perempuan yang cantik dan jelita. Dia pakat dengan suami dia. Dia takut bila suami dia meninggal, suami dia tak mau isteri dia dimiliki oleh orang lain. Suami dia mati, oh sayang tinggal bini aku comel, bini aku cantik, orang nak jadikan tawanan, orang nak. Jadi biar kalau mati, puas hati aku mati, bini aku pun mati. Jadi dia sengaja rancang, biar bini dia bunuh orang, bini dia kena hukum. Jadi bini dia kena pancung, dia pun kena pancung. Ini panggil cinta saja, cinta sejati. Maksudnya dia sengaja rancang nak suruh mati sekali. Kalau orang Melayu dia banyak metafora. Aku sanggup merenang lautan api. Metafora dia. Kalau cucuk api rokok pun menggelupur dah. Apa lagi nak merenang lautan api? Ada ke tak ada lautan api, tak tahu. Tapi itulah metafora dalam isu hal-hal percintaan. Dan yang terakhir, ketika inilah Rasulullah mendapatkan Raihanah. Ada seorang wanita Yahudi, status dia sama dengan Maryah Qibtiyah dalam sejarah. Raihanah ni adalah seorang perempuan yang dimiliki oleh Rasulullah ketika perang Bani Quraizah. Anak kepada Amir bin Junafah. Suami dia dihukum matilah dalam peristiwa ni sebab semua lelaki kena mati. Awalnya Rasulullah tanya dia, kerana Rasulullah nak memiliki dia. Tapi dia menolak. Dia kata, aku lebih rela aku ni bergelar hamba sahaya yang dimiliki oleh kamu. Sebab dengan keadaan aku jadi hamba, aku tidak memberatkan kamu dan tidak memberatkan diriku. Jadi Rasulullah tak paksa. Rasulullah memiliki dia sebagai hamba, tetapi sentiasa di hadapan dia Rasulullah tunjuk Islam ni satu sudut akhlak yang baik. Dia duduk dengan Nabi, dia duduk tengok kebaikan-kebaikan Islam, akhlak-akhlak yang Nabi tunjuk, akhirnya dia tertarik dengan Islam. Dengan tunjuk contoh saja, Yahudi tadi akhirnya memeluk agama Islam yang asalnya dia menolak. Itulah antara intipati-intipati dan klimat-klimat terakhir tentang perang Bani Quraizah. Oh, elok-elok pukul 9. Tuan pengerusi majlis, boleh berhenti lah, saya pun penat dah.
Sebab hari ni hak paling teruk sekali apa tadi? Seminar tadi tu. Seminar tadi tu saya hampir 24 jam saya tak tidur. Daripada hari apa tu untuk standby untuk seminar ni. Semalam memang komplit saya tak tidur. Daripada pagi sampailah asar tadi baru saya lelap sekejap. Ha ni pun bangun ni dalam keadaan lagu ni. Tapi tak apalah. Sekurang-kurangnya kita dapat menyampaikan sesuatu dan berkongsi kepada tuan-tuan dan puan-puan di sini. Hak lebihnya tu kita datang lainlah insya-Allah. Mudah-mudahan panggil lagi lah. Ke tak mau panggil lah. Oh, kami memang tak seronok lah ustaz cerita perang. Kami sekali ni yang panggil, tak panggil lah. Tak panggil. Tak apalah. Alhamdulillah. Gurau-gurau juga, jenaka-jenaka juga. Yang baik tetap datang dari Allah. Yang lemah, yang kurang, yang serba tak kena tu, tak ada orang lain lah. Datang dari diri saya sendiri. Akhir kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at 'ala mahabbatik waltaqat 'ala ta'atik wa tawahhadat 'ala da'wati wa ta'ahadat 'ala nusrati syari'ati. فوسك اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.